siapa yang tak tahu Bintan? Salah satu kawasan di Kepulauan Riau yang terkenal akan keindahan pantai dan resortnya. Kali ini kembali Bintan mengadakan event olahraga dengan tema Moon Run, yaitu ajang lomba lari malam hari dalam suasana terang bulan purnama. Seru ya, olahraga diterangi indahnya bulan purnama. Dari mancanegara yang paling jauh tentunya dari Kenya. Nah, di sini akan ada lomba lari menggunakan sarung. Kita unggulnya seperti apa? Ikuti saya. Tepuk tangan untuk Belgium. Sekitar 1000 peserta ikut meramaikan event Moon Run yang kedua ini. Selain warga Indonesia, banyak juga peserta dari mancanegara seperti dari Singapura, Thailand, Kenya, Norwegia, Amerika, Florida, dan Skotlandia. Keren ya? Uniknya, dalam ajang lomba ini terdapat kategori lomba lari menggunakan sarung. Tuh lihat, anak-anak muda terlihat berantusias mengikuti lomba ini. Nur Brixion, peserta dari Thailand, awalnya sempat bingung lari menggunakan sarung. Namun setelah mencobanya, ia pun bersemangat mengikuti ajang lomba ini. And I'm here with my friends this weekend to run the Moon Run. And the reason why we're doing it is that we're supporting tourism in Bintan. Because we enjoy coming to Bintan and it's a fun run. Selain itu, ada juga kategori anak-anak yang didampingi orang tua. Salah satunya, Abid. Biarpun baru berusia 3 tahun, tapi semangatnya tak kalah dengan orang dewasa. Bersama sang ayah tercinta, ia berlari di bawah bulan purnama. Suasana malam, udara malam yang segar dan angin sepoi-sepoi membuat para peserta bersemangat berlari menyusuri kawasan Danau Lagoy. Dalam waktu tak lama, para peserta pun sampai finish. Biarpun keringat keluar banyak, namun para peserta tampak puas. Diharapkan ajang lomba seperti ini diadakan setiap tahun. Selain mampu menambah jumlah wisatawan mancanegara, nama Bintan Kepulauan Riau akan semakin harum di mata dunia. Aulia Diva, Aji Supit, Bintan Kepulauan Riau.